Namun rupanya emosinya memuncak ketika Dani Darko mengklaim tahu mengenai dirinya yang terpapar COVID-19. Konten Dani Darko yang memberikan pernyataan kalau dirinya mengetahui Deddy Corbuzier tengah sakit dan sedang dirawat mendapatkan balasan pedas. YouTuber sekaligus presenter Deddy Corbuzier menyebut Dani Darko sebagai pembohong karena telah mengaku sebagai orang yang tahu mengenai kondisinya yang terpapar COVID-19. Hal tersebut disampaikan Deddy Corbuzier dalam sebuah unggahan yang diposting di akun Instagram terverifikasi miliknya @mastercorbuzier pada 26 Agustus 2021. Deddy Corbuzier menegaskan kalau sebenarnya temannya itu tidak mengetahui jika dirinya tengah sakit saat itu. Dalam unggahannya tersebut, Deddy Corbuzier mengaku tidak ingin membahas mengenai ramalan Dani Darko yang sebelumnya juga telah dibuat terkait dirinya. Karena ia menganggap bahwa ramalan itu hanya sebuah hiburan bagi penonton, terlebih ia mengenal sosok Dani Darko. Namun rupanya emosinya memuncak ketika Dani Darko mengklaim tahu mengenai dirinya yang terpapar COVID-19. Menurutnya hal itu bukan lagi termasuk ke dalam kategori hiburan atau entertainment. Deddy Corbuzier melihat ramalan Dani Darko pada video pertama yang dipastikan bahwa ramalan tersebut meleset. Pasalnya, pada video pertama saat Deddy Corbuzier memilih untuk vakum dari media sosial, Dani Darko meramalkan bahwa temannya itu dalam keadaan baik-baik saja. Dengan begitu, Deddy Corbuzier memperjelas bahwa pada video pertama yang dikatakan Dani Darko terkait dirinya itu salah. Kemudian di video kedua, Deddy Corbuzier menyebutkan bahwa hanya ada 5 orang yang mengetahui dirinya terpapar COVID-19, tidak termasuk dirinya. Deddy Corbuzier menuturkan kalau bahkan keluarganya saja tidak mengetahui kalau dirinya tengah sakit saat itu. Ayah dari Aska Corbuzier itu pun meminta maaf harus berbicara mengenai ini yang kemudian ditujukan kepada Dani Darko. Pada sebelumnya diberitakan ahli tarot Dani Darko mengungkap alasan Master Deddy Corbuzier berhenti di dunia maya dikarenakan gejala COVID-19. Hal tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Dani Darko pada Selasa 24 Agustus 2021. Ia mengaku sudah tahu bahwa dia hilang dari podcast dan YouTube-nya karena COVID-19. Menurut Dani Darko, alasan dirinya merahasiakan Deddy Corbuzier terkena COVID-19 dikarenakan diminta oleh sosok yang memberitahunya agar tidak diungkap ke publik. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.